Oke, untuk pesanan Kak Feni Sulistiani. Oke, Thermal T2 Pro fresh versi Android. Untuk seri nomornya 4 angka terakhir 1154. Untuk bawaannya ada bracket, ada kamera protector, ada bracket kamera, ada laser. Oke, lasernya nyala. Kemudian ada kunci L, ada cangkang. Di dalam cangkangnya ada bautnya 2. Kemudian ada tutup cangkangnya beserta kunci L dan baut-bautnya. Kemudian ada adaptornya. Kemudian ada manual book, ada kata sambutan dari Thermal, ada stiker, stikernya ada 2, besar 1, kecil 1. Kemudian ada kabel chargernya. Sebelum mengoneksikan Thermalnya, aktifkan dulu OTG-nya. Kita masuk ke pengaturan handphone. Terus kita cari OTG. Oke, aktifkan OTG-nya. Oke, jika belum mempunyai aplikasi Sinfrared, install dulu di Play Store. Nama aplikasinya Sinfrared. Untuk pilihannya tekan tombol yang ini. Untuk rektikalnya tekan tombol yang ini. Untuk merubah bentuk rektikal geser ke kiri. Oke, untuk merubah warna geser ke atas. Oke. Kemudian tombol yang ini berfungsi untuk mendeteksi panas. Oke. Kemudian untuk mengambil gambar, tekan tombol yang ini. Oke, dia akan tersimpan di memori telepon. Untuk selanjutnya, bisa pelajari lebih lanjut di buku petunjuknya. Untuk pilihan menunya, tekan tombol yang ini.